Halo Smartizen, kita kembali lagi di New Year, New Idea. Nah Smartizen, cara merayakan tahun baru itu gak harus dilakukan secara meriah. Jadi cara merayakan malam tahun baru itu bisa dilakukan dengan menonton film bersama keluarga atau kerabat terdekat. Nah di episode kali ini, kita akan memberikan rekomendasi film-film yang seru dan cocok untuk ditonton di malam tahun baru nih. Apa aja? Yuk lihat listnya. Yang pertama ada film Little Women. Film ini merupakan film keluarga yang dibintangi oleh Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, dan Eliza Scanlan. Little Women menceritakan 4 saudara perempuan yang mencoba meraih mimpinya masing-masing. Film bergenre drama dan romans ini mendapat rating 7,8 dari IMDb. Smartizen akan ikut terbawa suasana kehangatan keluarga March yang pastinya cocok ditonton bersama keluarga ataupun kerabat di rumah. Selanjutnya ada film Coco. Film animasi dari Disney ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Miguel yang sangat mencintai musik. Namun keluarga Miguel memiliki trauma terhadap musik sehingga menentang Miguel agar tidak terjun ke dunia musik. Film ini sangat cocok ditonton bersama keluarga dan juga dapat ditonton oleh anak di bawah umur. Selain itu film Coco sendiri memiliki rating yang cukup tinggi sebesar 8,4 dari IMDb. Yang ketiga, film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau film NKCTHI merupakan film Indonesia yang bergenre drama. Film ini menceritakan kakak beradik yang diperankan oleh Rio Dewanto, Sheila Dara, dan Rahel Amanda. Film NKCTHI diangkat dari novel karya Marcella FP yang berisi pesan-pesan pendek dan mencerminkan pengalaman pribadi seseorang. Selain itu, film ini mendapatkan rating 7,4 dari IMDb. Film selanjutnya ada Inside Out. Film animasi dari Disney ini menceritakan isi kepala seorang anak perempuan bernama Riley. Dalam isi kepala Riley terdapat 5 karakter yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk emosi yaitu sadness, joy, disgust, dan fear. Emosi-emosi tersebut yang mengontrol pikiran dan tingkah laku Riley. Film ini dapat ditonton oleh anak di bawah umur sehingga cocok ditonton bersama keluarga. Film Inside Out mendapat rating 8,1 dari IMDb. Film yang kelima ada Bird Box. Nah, setelah tadi kita merekomendasikan film keluarga yang cukup menghangatkan suasana, sekarang ada film yang cukup menegangkan nih. Film Bird Box menceritakan dunia yang diserang oleh makhluk tidak kasat mata yang dapat menyebabkan orang-orang yang melihatnya melakukan bunuh diri. Orang-orang harus bertahan hidup dengan menutup mata agar tidak dapat melihat makhluk tersebut. Yang terakhir ada film A Quiet Place yang cukup membuat malam tahun baru Smartizen menegangkan. Film ini hampir sama dengan Bird Box, namun yang membedakan dalam film ini terdapat monster-monster ganas yang meneror kehidupan di dunia. Dalam film A Quiet Place diceritakan sebuah keluarga yang harus bertahan hidup agar selamat dari teror monster, dengan cara tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Monster-monster tersebut akan muncul dan menerkam jika mendengar suara. Film ini mendapatkan rating 8,4 dari IMDb. Nah itu dia rekomendasi film-film yang seru dan cocok untuk menemani malam tahun baru Smartizen di rumah. Dimulai dari film bergenre keluarga, animasi, drama, sampai film yang bergenre menegangkan pun ada di list tadi. Jadi untuk Smartizen di rumah, jangan lupa untuk terus menonton episode-episode terbaru dari New Year New Idea. Karena di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merayakan tahun baru yang seru. Jadi, untuk episode sekarang cukup sekian dan sampai jumpa.